Petugas gabungan dari Kepolisian Kota Pamantang Siantar, Polisi Militer, dan Satuan Polisi Pamong Praja menyisir beberapa ruang publik di Pamantang Siantar, Sumatera Utara, seperti Lapangan Merdeka dan Pasar Horas, untuk melakukan operasi justisi pemakaian masker. Petugas menggelar operasi justisi tersebut agar warga disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Operasi justisi pemakaian masker dilakukan di sejumlah tempat publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Petugas kemudian menemukan sejumlah warga yang tidak memakai masker di ruang publik yang kemudian mendapat teguran dan hukuman dari petugas berupa push up dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Razia sengaja digelar di ruang publik karena masih banyak warga yang belum sadar untuk memakai masker selama berada di luar rumah. Hingga kini penggunaan masker dinilai efektif sebagai bentuk pencegahan awal terhadap virus corona, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan termasuk penggunaan masker. Kita laksanakan ini tidak ada batas waktu, Pak. Jadi kita harapnya mengerjakan setiap mudah-mudahan semakin hari masyarakat kita semakin sadar. Dan apa ini COVID-19 ini segera bisa tuntas dari bumi ini. Sanksinya yang sempat kita lakukan tadi, ada yang kita suruh untuk nyanyi lagi Indonesia Raya dan kita sanksi pusat. Jadi mudah-mudahan besok jangan ada lagi yang dapat sanksi karena sudah semuanya menggunakan masker. Itu harapan kita. Terima kasih. Oke, udah. Dari Pamantang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata.